saat ini gue lagi di Gias. Gila rame banget hari ini sih. Gue sampai bingung nih. Padat banget orang-orangnya karena ternyata antusias orang-orang untuk datang ke Gias tuh gede banget ya. Mungkin karena pandemi yang udah 2 tahun terakhir ini itu bikin kita lagi puasa ya. Puasa 2 tahun terakhir bikin kita kangen untuk bisa datang ke event-event mobil seperti ini. Oke, di sini tuh mobilnya keren-keren banget. Banyak banget yang lagi baru keluar mobil barunya dari beberapa brand. Nah, gue akan pilih 5 mobil favorit gue. Gue orangnya simple banget. Gue ngelihat mobil itu dari luarnya. Kalau menurut gue keren, ya udah itu yang gue pilih. Jadi terlepas dari fitur apapun, gue tipe orang yang lihat keren atau enggaknya mobil dari luarnya. Oke, kita lihat ya. Nah, yang pertama adalah Lexus Z Electrified Concept. Gue nggak tahu ya, ini mobil keren banget. Lihat aja, pionnya aja nggak ada. Keren ya. Oke, gue nggak tahu ya. Gue suka, kan gue udah bilang dari awal. Gue ngeliat mobil itu dari tampilan luarnya aja. Terlepas dari fitur-fiturnya, itu terserah deh kalau gue ya. Nah, ini mobil keren banget sih. Spionnya aja gue nggak tahu tuh. Pakai apa kayaknya sih? Pakai udah pasti pakai kamera ya. Jadi nggak udah nggak kayak spion konvensional zaman dulu yang di samping gede banget. Nah, dashnya juga keren banget. Terus ini kalau biasa anak-anak mobil tuh diffusernya ya. Oh iya, nggak ada knalpotnya, kan mobil elektrik bro. Oke, okay. Nah, lihat ya, diffusernya keren banget. Ini mobil sih keren abis ya. Kalau misalnya mungkin nanti udah diproduksi, pasti bakalan gokil banget. Itu juga kayaknya pintunya nggak ada handle pintunya. Kayaknya kalau kita buka kunci dia akan keluar sendiri. Kayak SLS AMG itu waktu gue buka door locknya untuk di open, dia baru keluar tuh handle pintunya. Nah, depannya kayak gini. Asli sih keren banget sih. Ini apa ya? Ini kaca atau mika ya? Gokil sih. Keren. Oke, pilihan gue selanjutnya adalah Porsche Taycan. Seperti biasa yang gue bilang tadi. Jadi gue lihat berdasarkan bentuknya ya. Kerennya kalau gue ya. Jadi kalau masalah fitur belakangan, walaupun ternyata fitur-fiturnya di dalam Porsche Taycan ini keren-keren banget. Lo lihat deh, Taycan Turbo. Ini keren abis sih. Gue udah pernah lihat di YouTube, suaranya enak banget. Terus kenceng banget lo mobil ini. Jadi bentuk lampu LED-nya tuh ada 4 ya. Terus habis itu air scoop-nya. Pokoknya keren deh, ya. Nah, satu lagi yang gue suka dari Porsche generasi sekarang, lampu ini loh. Tau gak sih kayak Robocop? Jadi ada garis merah gitu. Nah, pokoknya keren banget lah. Nanti kalian lihat detailnya ya. Ini warna Audi A5 ini seger banget ya warnanya. Lihat deh. Birunya cakep banget, birunya, lihat deh. Asli. BBK-nya merah lagi. Oke, kita lanjut lagi. Selama Gias 2022, HSR Wheel dan Acelera kita bakal ikutan. Kita sudah siapin berbagai macam hadiah menarik buat kalian. Kalian bisa menangin 20 set velg HSR Wheel dan 40 piece ban dari Acelera Radial. Caranya gampang banget, kalian tinggal download aplikasi Mr. HSR dan Acelera Tire di Play Store dan di App Store. Nah, habis itu kalian tinggal sign up dan nanti bakal tampilannya seperti ini. Ya, kalau sudah ada seperti ini, kalian tinggal ikut undian Gias 2022. Nah, di sini sudah ada, tinggal diredeem saja. Nah, nanti kan tinggal datang ke booth dan tinggal kasih lihat ke staff kita yang ada di booth HSR dan Acelera. Gue tunggu ya. Nah,
pas banget gue lagi ketemu sama Aero, atlet kebanggaan Indonesia. Halo. Eh, lo sama siapa, Aero? Teman-teman lagi cek mobil, ya lihat lah. Oke, okay. Nah, mobil kesukaan lo ada nggak di sini? Gue lagi ngincar iX sih. Ah, mobil-mobil elektrik lah. Mobil elektrik depan. Ya? Yeah. Emang sih, emang sekarang lagi zaman elektrik semua ya? Gue udah ada pesan beberapa, jadi pengen lihat juga. Jajan ya yang dia? Yang BMW punya kayak apa. Jajan lo dia. Kayak gini dong. Oke, okay, semoga okay. Sesuai dengan keinginan lo ya. Sip. Thank you ya. Ini gue pas banget ketemu Om Chongki. Om Chongki itu fotografer senior banget ya, Om Chongki. Berapa puluh tahun Om Chongki? Ya, pokoknya kalau anak-anak lama pasti tahu deh. Dari zaman Speed Arsitek. Gokil lah pokoknya. Om Chongki lagi ngapain Om di sini, Om? Saya lagi muli ini. Kupro ini. Nah, jadi Om Chongki ini sekarang jadi fotografer BMW ya, Om Chongki. Sama pas kita di Antolok kemarin ketemu juga sama Om Chongki gitu loh. Jadi mau bilang aneh-aneh foto kan keren, lo masih hubungin deh Om Chongki. Instagramnya di sini ya. Thank you Om Chongki ya. Sampai ketemu lagi. Yang selanjutnya BMW X4 M. Nah, jadi enggak X4 biasa. Ini spesial, ini ada M-nya di belakangnya. Udah gitu warnanya Sao Paulo yellow. Nah, lu bisa bayangin gak lu pakai SUV warnanya terang kayak gini? Ini mobil ini ya di foto warnanya tuh jujur ya biasa-biasa banget. Om Chongki tadi juga udah bilang warnanya enggak banget ya, tapi kalau ngeliat aslinya, asli sih keren banget sih. Enggak bohong, keren banget. Ini sekarang grillnya udah gede-gede ya. Ini ada berapa slide grill ya, Sat? Terus lebih melasa ya, lihat sendiri ya detailnya ya. Pokoknya ini keren deh. Favorit gua. Nah, pilihan selanjutnya adalah BMW iX. Jadi pilihan gua sama kayak si Aero. Ini juga elektrik ya. Jadi ada berapa mobil tadi favorit kita yang pilihan kita? Yang elektrik. Ada 3 ya. Ya pokoknya gua lihat suka gua cuma suka lihat modelnya aja deh. Fiturnya mah terserah. Oke, kita lihat detailnya aja ya. Semua 5 favorit mobil pilihan gue hari ini. Ingat ya, gue cuma berdasarkan opini gue pribadi. Dan gue lebih melihat mobil itu lihat dari luarnya. Fiturnya terserah. Kayak gitu. Jangan diikutin ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Makasih ya.